Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa ni'aman kabiran mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zuhdina maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah SWT. Malam ini dapat kita menyambung kuliah bulanan kitab perukunan di surau Pondok Mustaqim ini. Dan insyaAllah kita sambung di muka surat berapa ni? Ada tanda tak? Muka surat Pak. Kat mana tu? Kat bawah. 6 dari bawah. Maka apa tu? Adalah banyaknya. Baik, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka adalah banyaknya kitab Allah itu 104 buah kitab. Maka iaitu kalam Allah semuanya. Dan di dalamnya kitab itu diturunkan kepada Nabi Allah Adam 10 buah kitab, dan akan Nabi Allah Idris 30 buah kitab, dan akan Nabi Allah Ibrahim 10 buah kitab, dan akan Nabi Allah Syis 50 buah kitab. Maka sekalian kitab itu suhuf namanya. Dan akan Nabi Allah Daud sebuah kitab, Zabur namanya. Dan akan Nabi Allah Musa sebuah Taurat namanya. Dan akan Nabi Allah Isa sebuah kitab Injil namanya. Dan akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah kitab iaitu Quran namanya. Dalam 6 rukun iman, di antaranya beriman dengan kitab Allah. Beriman dengan kitab. Jadi kitab ni satu benda yang perlu sebenarnya dalam kejayaan kita di hadapan akhirat. Satu benda yang sangat penting. Sebab kalau tak percaya kitab, apa? Percaya kepada Allah, percaya kepada kitab, percaya kepada malaikat, percaya kepada rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Kalau 5 saja tak sah Islam. Rosak iman. Pasal 6 ini dia mesti dalil, tak dipilih lah. Maka dia antaranya percaya pada kitab. Nak percaya, beriman ke kitab. Biar tak mengaji kitab pun, biar kita dengar dah bawa kitab pun, tapi beriman dengan kitab. Kitab mana? Kitab yang diturunkan oleh Allah. Dan kalau kita karang, kalau kita tulis sendiri, tengok dulu kalau kandungannya apa yang Allah tulis, Allah turun daripada langit, wajib beriman juga. Sebab tu kita duduk ikut kitab ulama' ni, walaupun kitab ulama' ni tak turun daripada langit, tetapi diambil daripada kitab-kitab yang turun daripada langit. Yang tu yang kita duduk beriman sangat, yang kita duduk percaya, duduk pakar, duduk beramal. Tak, asalnya wajib beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan pada langit, kitab Quran. Tapi oleh kerana kitab ulama-ulama muktabar ni diambil banyakkan daripada Quran, daripada hadis, kita kena pakar juga dari tolok. Nah, jadi kitab satu perkataan yang sangat penting dalam akidah. Mana wajib beriman dengan kitab. Tak beriman dengan kitab, kafir. Walaupun beriman dengan syurga, neraka, dengan malaikat, dengan apa saja, kitab ia tak percaya. Dah apa benda makna kita beriman dengan kitab? Kitab tu kenapa? Kitab yang dimaksudkan dalam rukun iman ini iaitu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul. Dah banyak ni ada 104 buah kitab. 100 tu adalah suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ada baca apa? Itu suhuf daripada Allah tak? Dah besar 4 buah. Kitab Taurah, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Quran. Semua ni sama ada kita tengok dah atau tak tengok lagi, dengar dah tak dengar lagi, wajib beriman mereka. Asal turun daripada Allah. Dah kita tengok amba kitab Taurat warna, orang kata besar pintu. Tak kira lah besar rumah pun, cek tuik pun, wajib beriman.
Pasal apa? Turun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mesti kita tengok tu. Kita Injil kita dah ajar baca dah. Pak turun kepada Nabi Isa tu. Tak ada dah lah ni. Bahawanya hal Tuhan yang maha tahu. Wajib kita percaya, wajib beriman. Bukan kita beriman dengan Quran saja. Kafir ya. Kerana kita tolak hak lain. Tak boleh. Kerana lain daripada Quran. Kita Injil, kita Zabur, kita Taurat. Segala suhu-suhu yang lain yang kita tak pernah dengar namanya pun. Semuanya wajib kita percaya belakang. Dia kata pakai Quran, beramal dengan Quran. Percaya semua kita amal pak sekarang, iaitu Quran. Itu beza dia. Dan ini golongan bukan kata kitab Injil, kitab Quran tolak terus. Bukan kata kitab Taurat hak turun Nabi Musa, kitab Quran hak turun buat turun pada Nabi dia sendiri ni. Hei, jadi ikut Quran, mung pasal lama amamu. Ah ni golongan-golongan ni kalau mampu kerah dak ya rati. Pasal apa? Dak boleh ikut Quran. Nah, kalau zakat dak ngaji Quran dak ha rugi pahala. Dak sesat, dak ngaji saja je. Orang lain duduk ngaji Quran, dia duduk tengok gusti. Oh, dak sesat lagi. Ni tolak Quran. Bila orang baca ayat, ah mu ayat Quran mah dak boleh lain. Ayat Quran ni hal apa? Eh? Hak tu mengulu buat turun. Nah, hak raja sultan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad arsalna rusulana bil bayyina wa anzalna ma'ahumul kitab. Dan sesungguhnya kami turunkan rasul-rasul kami dengan membawa keterangan yang benar daripada pihak kami yakni Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Dan kami turunkan pula serta para rasul itu akan kita. Dan raja yang adil. Jadi, kitab ini daripada Allah. Dan yang kata sesabdab tu, hak tu kitab hak telah diubah. Macam kitab Taurat. Asalnya yang betul, bila wafat Nabi Musa diubah kitab Taurat. Bila wafat Nabi Isa diubah kitab Injil. Yang ada sekarang Injil bertambung-tambung. Nah, Injil Katolik lain. Injil Protestan lain. Macam-macam jenis. Nah, semua bohong belaka. Dan yang benar Injil mana? Injil yang turun kepada Nabi Isa alaihi salam. Wa qafaina Isa bin Maryam. Nampak? Dan kami telah gagahkan akan Nabi Isa anak Maryam itu. Wa atainahu Injil. Kami datangkan kepada Nabi Isa kitab bernama Injil. Ha, Injil itu yang kita beriman. Injil yang ada dengan padri-padri itu bukan Injil. Nampak? Itu bahar ambang. Nah, dia kata Nabi Isa ni anak Tuhan lah. Macam-macam reseng. Itu bukan Injil. Injil yang sebenar sama dengan Quran, iaitu tidak mensekutukan Allah. Kerana seruan Nabi-Nabi dulu sampai ke akhir, semuanya fa'budullah wajtanibut ta'ud. Hendaklah kamu menjadi hamba hanya kepada Allah. Dan janganlah kamu mendekatkan diri kepada ta'ud, iaitu mensyirikkan Allah, berhala atau membelakangkan hukum Allah. Itu sama. Injil yang turun pada Nabi Isa yang kita wajib percaya, Taurat yang turun pada Nabi Musa AS tu yang kita wajib beriman. Biarlah tak ada pun, biar terbakar pun, biar hilanglah pun, kita beriman. Maknanya kita percaya dengan hati kita, dulu, kini dan selamanya. Memang benar daripada Allah. Nampak? Dah Nabi apa? Nabi Daud kitab Zabur. Itu kita beriman juga. Nah, kitab Zabur. Kata ulama-ulama kitab Zabur ni dia tak ada lah hukum halal haram. Dia banyaknya ibarat-ibarat tentang nasihat. Nah. Yang ada hukum halal haram kitab Injil, kitab Quran dan kitab Taurat. Zaman Nabi SAW itu puak-puak Yahudi dipindah dah kitab Taurat. Pernah berlaku satu kejadian zina di kalangan puak Bani Israel. Nah, maka Nabi mengadu kepada Nabi nak hukum mana ni. Nah, Nabi kata gini lah, damu ada kitab Taurat, wah sini ikut Taurat lah. Maka dia pun kata tak apa lah.
Dia tak tanya dah lah Muhammad. Muhammad kata ikut Taurat. Dia pun hukum coteng muka dengan orang keliling bandar Madinah atau balik rumah kerana berzina. Nabi kata dah mana pelik main coteng dengan orang ni. Taurat mana pula ni? Faham? Dia coteng dengan orang muka dah apa muka hitam betul macam minyak. Lepas tu kau mau tubik kau ukit betul pusing kau cukar balik mula. Orang mah hukum gitu. Dah ada enam muka hitam betul. Buat orang tabeng. Nah, Nabi kata buat hari Taurat. Hari Taurat. Buat hari Taurat saja dengan hukum zina. Hukum mana? Rejah ke pakai coteng muka? Nah. Dia kata tak ada hukum lah ni. Tak ada. Nabi kata akak tangan lah. Jangan main susuk-susuk tangan itu. Tangan dia tutup atas ayak tu. Nah. Maka dia akak tangan baru nampak. Hukum rejam. Kalau hak ada laki bini dah. Kalau anak dara teruna. Awet. Hukum rotang. Suratu rotang. Nampak? Maka direjam perempuan itu. Kemudian Nabi pesan pada kita, khuzu anni, khuzu anni. Ambil hudud daripada aku. Jangan ambil daripada perlembagaan British, Amerika, orang-orang pakar dan ni. Tu kapir belaka, sesak belaka. Faham? Mati katok belaka tu kalau pakai hak tu. Tapi khuzu anni, ambil hukum anni daripada aku. Jangan daripada orang lain. Apa benda? Al-bikru bil-bikri jaldami'ah. Kalau dina dan teruna 100 pukulan. As-sayyibu bisayyibi ar-rajmu. Anak janda dah, hak ada laki dah, ada bini dah, zina lagi, hukum rejam sampai mati. Tak usah ubah hak lain, ubah hak lain jadi sesat. Dan ini, ini sesat abis. Orang yang menjalankan hukum sesat, orang hukum pun sesat, orang membiar dakwah apa-apa pun sesat belaka. Nah, bab dua ni dah sesat, Quran dan hadis. Taraktu fikum amrani, kan sama-sama orang dengar aku tinggalkan bagi kamu dua benda. Lan tadillu, kamu tidak akan sesat. Di masa-masa yang akan datang, tak akan sesat dah. Ma tamassaktum bihima, selama mana kamu pegang dua ni. Kitab Allah wa sunnati rasulih. Wa sunnata rasulih aw kama qala. Quran dengan hadis. Dan Quran kata gua ni, hukum rejam, hukum rotang. 100 rotang kita bahang 1500 denda. Ha, ada apa-apa? Ha? Ha, jadi dallu wa adallu, kamu jadi sesat dan menyesat pula ramai orang yang lain yang terikut-ikut dengan kamu. Dak kira siapa-siapa pun. Dak kala ayah haji sesat. Dak ustaz, ustaz sesat. Kita ada Nabi kata, lan tadillu tuma tamaksatum bihima. Kamu tidak akan sesat selagi kamu pegang dua ni. Dan kalau Quran kata mi'atu jaldah 100 pukulan, kamu kata mi'atu dirham 100 riyal hukum, baik mana? Quran kata mi'atu jaldah 100 pukulan. Dan buat ke mana? Mi'atu riyal 100 riyal hukum. Nak sesat. Gitulah. Dan kalau setuju belaka tok-tok imam ulama masuk neraka semua. Pasal apa? Pasal sesat dah saat ni. Dah Tuhan turun mana? Tuhan turun lain. Tuan-tuan dalam Quran kan lah, 100 hutang, kita bahang 1,000 ya, 1,500. Kalau kena-kena sikit, 20 ya sudah, mati stand. Tak? Jawabnya, kapir, zoling, pasir. Kapir, kalau gini, kalau berendah-rendah, kalau berasa hak sekarang lebih baik. Wa man lam yakum bima anzalallah, fa'ula'ika humul kafirun. Barang siapa yang Tuhan beri kuasa, dia tidak memerintah. Tak mengenakan akta sebagaimana yang turun dalam Quran dengan dasar, dengan fikiran yang manusia buat lebih baik, maka faula ikahumul kafiru, mereka orang-orang yang kafir atau menafikan tentang wajib ni. Nah, ataupun tahu dah tentang maunya, memang dalam Quran kata 100 hutang. Nak tahu dah, tapi dah ikut ramal lah. Nak ikut ramal lah supaya senang. Nak ikut orang ramal yang ada dah. Fa'ula'ika humuz zalimun, mereka orang-orang yang menzalim diri mereka sendiri. Kerana apa? Tahu dah lah Quran lain, buat lain zalim. Dah ramai-ramai nak tahu benda pakai ikut kain batik selai katok dua. Fa'ula'ika humul fasikun, mereka orang fasik. Tiga-tiga golongan ni duduk dalam oven, dalam microwave belaka. Faham? Maka yang akhir sekali kitabnya Quran namanya. Quran ni daripada qiraah tu lah. Quran maknanya bacaan, benda yang dibaca. Haa, dia panggil Quran. Nah, dan musahak mana? Musahak dia kau.
Kalau kan mushaf ke Quran, mushaf dia juga. Faham? Ha, apa panggil mushaf Usmani ke apa ke tak? Ha, mushaf dia juga. Cuma Quran ni dia ihtimal selah, boleh kata juga Quran. Kalau selah tak panggil mushaf. Dia 30 juzuk setakat gitu. Nah, ha, ni Quran. Dah turun masanya, tak ada turun, tak ada suara. Turun kepada nabi-nabi kita yang berbangsa Arab. Maka bila diterjemah, diberitahu kepada umat, maka jadi bangsa Arab. Kerana umat Nabi bersama Nabi masa itu bangsa Arab. Dah jiriak turun bangsa Arab? Tak, tak ada bahasa. Kerana asal ni petunjuk daripada kalam Allah yang qadim lagi azali, yang tak ada urut, tak ada suara, tak ada titik, tak ada depan, tak ada ikhfa, tak ada izhar, tak ada tanwin. Faham? Dah bila bercakap ke Arab, ha, baru terbit. Ada dengung, ada ikhfa, ada izhar, ada mak. Nah, pasal bahasa Arab, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami turunkan akan Quran itu Arabiyya, dengan bahasa Arab. Nah. Takkanlah turun bahasa Inggeris, dah turun Nabi bahasa Arab. Betul tak? Kalau Nabi bahasa Melayu, Quran bahasa Melayu. Nah, Nabi bahasa Arab, bahasa Arab. Dan Tuhan cakap Arab dah dah. Tu hak telah diterjemah kepada bangsa Arab. Kan Tuhan cakap Arab. Neh, ha, Tuhan dak cakap acak kita, wawa 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 acak kita. Ada dulu ke yang depan belakang atas bawah. Kohok kuat dak kan gitu. Dah gua ni Tuhan cakap lagu mana kan Tuhan berkata-kata, wa kallamallahu Musa taklima kan? Tuhan berkata-kata dengan Nabi Allah, dengan Nabi Musa. Bercakap sungguh bukan cakap main-main. Dah mu tanya Nabi Musa nak tahu sungguh. Nah, Nabi Musa dah nak cerita. Kita orang lain tak salah lepak kan? Nabi Musa seorang yang dengar. Ulama lain tak ada hadis masa tu. Dia nak tahu juga dengar dari mana. Tanya Nabi Musa. Dah aku nak tanya dari mana? Mana aku tahu? Ha, dia gitu. Apa nak cerita orang kabur gitu sudah lah. Nah, terima sudah lah. Maha suci Allah Ta'ala ni bersuka dengan makhluk. Dah lah. Nah, nak pebang orang dia lagi. Bukan tu nak tanya lah kubur lagi. Amalan kita ni. Nah. Itu yang terlebih dari segala kitab. Hak lebih sekali Quran. Allah Quran ni kalau kita baca satu ayat, satu huruf 10 pahala. Satu huruf, satu ayat panjang tau. Satu huruf, satu kalimah, ah dia banyak. Banyak huruf. Inna 3 huruf. Alladzina 5 huruf. Nah. Tu baru kalimah, kalimah, kalimah. Satu ayat banyak ada, satu ayat 5 baris, satu ayat setengah muka, satu ayat 13 baris. Nah. Satu huruf 10 dah boleh. Mana alif lam mim? 30 dapat pahala. 30 riyal. Ha, baca lah sungguh-sungguh. Satu huruf boleh 10. Nun. 10 boleh. Ini air tak ada. Tak. Lagi bangun tak? Nun. 10 boleh. Ha, tapi tak lah suruh buat gitu. Pandang lah sikit baca kalau boleh. Ha. Soal khabar boleh pahala tak? Berapa padilat? Oh, atas katil lah ciri. Soal khabar. Quran tu 114 surah. Daripada surah Al-Fatihah boleh pilih. Siapa kepada surah An-Nah. Cerita benda nak? Cerita Ashabul Kahfi, cerita Zulkarnain, cerita Yajuj Majuj, cerita Dajjal, cerita Nabi Muhammad dalam gua, cerita orang Quraisy nak bunuh Nabi, macam-macam cerita. Cerita hari kiamat, cerita zaman dulu, cerita kisah Nabi Lut, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh. Hak tu belaka. Tak ada lebang sikit. Lama baca. Pasal apa gitu? Dah bengong belaka. Gitu lah, kalau tak bengong, dia berakhir ya cerita tu. Nah, dah kita jenis bengong. Tengok cerita lebar lah. Tengok drama. Daripada cik anak dara, siapa ni tok orang. Oh, drama ni. Oh, dulu masa dia tengok mula-mula tu, TV dia ada kaki. Dia ni bahadangi belakang kaki, cacat, pak-pak. Tak ada kaki lah TV. Oh, tengok lagi. Siapa berubah bulu kening. Kalau main drama, kau berketuk lah. Tak mampu nak asal lalu baku pun. Eh? Bukan orang batu pak ni. Popok mamang. Faham? Bukan salah hiburan sikit-sikit tapi tak. Ambil lah bekalan sikit. Zikrullah baca Quran sikit. Tak? Dan tiada harun atas kita mengikut akan kitab.
yang lain daripada Quran hingga kepada hari kiamat. Dah boleh dah hak lain. Hak lain itu bukan tak pakai, tidak lagi dipakai. Hukum lama, hukum yang baru sekali, Quran. Quran ni adalah obat segala obat. Dia doktor pakar nombor satu Quran. Nampak? Doktor besar ni. Kita tak nampak ni. Doktor paling besar. Quran. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izatum min rabbikum, wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan daripada Tuhan kamu. Wa syifa'ul lima fis sudur, dan juga menjadi obat, menjadi penawar, menjadi pi kepada segala penyakit yang ada di dalam hati manusia. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, menjadi petunjuk, menjadi rahmat bagi orang-orang yang percaya kepada Allah. Ada obat besar Al-Quran. Dah ada pemimpin dia kata mana boleh berobat pakai semayang ajak, pakai tiup ayat Al-Quran. Dah baik Lenin dia sakit pula, berapa mu pakai semayang ajak? Nah, mana ni dia kalau bodoh jangan cakap duduk diam. Tak. Duduk diam dah. Mainlah TV dah apalah, tubik situ tubik sini, gunting ebeng sudahlah. So cakaplah bab ni. Biar musuh pun tak boleh cakap masalah ni. Dia kata baiklah pakai semayang, pakai tiup ayat Quran dalam botol, dalam air. Baik, boleh berobat, mesti kena jumpa doktor. Eh, kita sampai kat doktor, ada juga doktor kata kena baliklah, minta tolonglah Dr. Imam semayang ajak apa semua. Doktor kata gitu. Doktor ada berobat kampung. Doktor bahan biangi, apa nak berobat kat doktor? Dah mu doktor kan? Eh, berobat kampung, guru. Dah mu hospital kelah, kan berobat hospital. Nah, doktor ti. Nah. Quran ni wasyifa'ul lima fis sudur, menjadi obat, menjadi penawar bagi segala penyakit, fis sudur, di dalam dada manusia. Oh, hebat dia. Quran kan? Nah, dah mana orang baca tak hilang selalu? Orang ramai nak ikut kamu hilang selalu. Mu siapa? Faham? Bukan Nabi. Nabi lain. Dia kat tanda tangan langit ke langit, abi doa berlaku selalu. Tu Nabi. Kita Tuhan boleh buat. Doa boleh. Doa baik. Doa boleh tu orang. Tapi bila kita berdoa boleh, doa lah. Sekali tu lah. Nak sakit, Allah sakitnya, sakitnya. Tuhan suka dengar Allah tu. Ya Allah sakitnya, itu dia suka dengar, patut dia buat sakit. Dah kalau dia buat hilang, dua hari sebut Allah. Ya Allah, dua hari dah, Tuhan pun nak jadi baik. Esok dah sebut dah, ya Allah, pak dah pula. Benda lain dah pula sebut. Nak, sebut manusia dah pula, sebut Allah. Jadi, 10 tahun lepeng tiga, sebut Allah. Ya Allah, ya Allah. Dia suka dengar. Kalau dia buat baik, memang tak sebut dah. Memang cari bajet aku tak. Nah, tak dia, kita gitu kau. Nah, tangan selesai sepi, mari surat. Mepeh, cakap bodoh. Faham? Tangan boleh bajet. Biung, lalu kot surat. Yung ada balik, yung ada pergi. Gitu kan. Orang surat padang boleh sawang exhaust kereta dia. Faham tak? Berok tak boleh bajet. Berok kena buang kerja, kena macam-macam lah. Oh, mari surat. Ada yang ngajak ala ni tau. Pada bapak. Bayar kaya. Lalu saja. Ni kita-kita lah. Sebab tu kita untung sekarang pasal dok kaya ni. Kalau kaya, belum tentu boleh mari surah akan ngajak. Betul tak? Mana-mana kalau senang lah Tuhan beri. Koprak 45 juta masuk sepulang, 33 juta. Boleh mari surah masih? Tak ada. Ni tengok negak ni, atas meja judi. Tak, ropang dua orang duduk tak belakang. Faham? Dah 30 juta sebulan. Tak tahu nak makan nasi lemak. Bila nak api? Makan orang pun. Tu. Yang kita kena ikut Quran. Siapa kepada kiamat? Dah ikut. Tengok tu. Siapa dah ikut? Dah ikut. Pasal tak mampu nak ikut. Mumpang ada sebab. Tu lain. Tuhan maha pemurah. Ada benda yang kita tak boleh nak buat lagi. Macam haji. Ada pergi lagi. Ada PT ada tapi nak bayar PT orang dulu. Itu lain. Itu hampa reti. Dah. Itu lain. Bukan mana ikut-ikut semua kena buat belaka. Barang yang datang dalam Quran. Dah. Tengok keadaan ni tak boleh ikutnya Quran. Pasal apa? Pasal tak suka dengan cara Quran.
Pasal tak suka dengan peraturan Quran. Yang moleknya orang putih, yang moleknya orang barat. Ha, ni golongan-golongan sesat yang paling ramai dalam umat Islam akhir zaman. Ni. Habis pemerintah-pemerintah umat Islam hampir seluruh dunia menolak hukum syarak. Turki ke, Mesir ke, Jordan ke, Syria ke, Lebanon ke, ha, habis. UAE ke, Kuwait ke, hak molek perundangan ciptaan manusia. Habis jadi murtad mereka. Tak ada peduli, bukan ada muak dengan ke Allah. Nah, murtad 5 kali pun tak apa, telus masuk. Nah. Bukan bala pulih pasir putih. Hang. CA lokak, 2 orang 20 orang maknanya. Merabak bolehlah bubuh. Dah kali 2000 orang buang kis dulu. Tak muak lokak. Nah. Maka barang siapa menyangkal suatu jua pun segala kitab atau diperdustakannya atau disendir-sendirkannya atau direngankannya jika ada satu haraf sekalipun atau disumpahnya, maka sebenarnya jadi kafir. Na'udzubillah. Kita tak kata ke tak? Kitab ni kata. Ditolak satu huruf je daripada Quran, jadi kafir. Di manusia dua je, beriman kafir, beriman kafir, mukmin kafir, mukmin kafir, tak kafir mukmin, tak mukmin kafir. Dah zahir, zahir belum tentu. Zahir mukmin, tapi kafir. Zahir kafir, masuk syurga, ada tak? Ha, tu zahir, hak nak di sisi Allah yang sebenar. Cuma kita nak berjalan hukuman atau hak nampak dengan mata lendir. Dua ya, tak beriman kafir, tak kafir beriman. Tak usah kata tolak hukum wudu, tak usah kata tolak hukum kisah, hukum maknanya hukum kotong tangan. Satu huruf dia tolak. Nampak? Satu huruf je. Dia kata bismillah tu tak ada ba. Tapi start dengan bismillahirrahmanirrahim. Ba tu tak betul. Ha, jadi kafir kekal dalam api neraka. Nampak? Tu baru huruf. Dah kalau tak ada hukum, kalau menganjing ke hukum. Dah kalau hukum potong tangan belaka, kaki orang Melayu tak ada tangan. Ha, dia buat main. Tujuan persenda-senda. Manistah za'ah bi'ayati albi hukmi. Ha, minal Quran faqad kafara. Katanya ulama-ulama, barang siapa yang buat main-main, memperkecil-kecil atau menganjing-anjing atau sendir-sendir atau memperolokkan satu ayat daripada Quran atau satu hukum dalam Quran, maka faqad kafar, maka sungguh bukan gurauan lagi, telah pun menjadi kafir. Na'udzubillah. Dah haji kafir. Ha, gitu. Hajah kafir. Siapa suruh muda belajar? Semayang kita ada perkara bila kita buat, jadi batal semayang. Nak batal semayang, tak payah buat semua. Satu perkara. Wuduk kita tak? Ada 4 perkara membatalkan wuduk. Ketuk. Kecing berok. Setuh orang puang. Keluar suatu ketuk lah. Kecing berok. Setuh orang puang. Tidur. Nah. Benda lagi. Hilang ingatan. Mabuk. Satu saja batal dah wuduk. Semayang itu juga. Kami bercakap batal semayang. Minum batal semayang. Makan batal semayang. Berjalan batal semayang. Melompat batal semayang. Dah kalau buat se, apa? Berok se. Tengah semayang. Batal. Batal lah juga walaupun se. Begitu juga. Yang membatalkan akidah hampir 300 kali. Dah ngaji ke tak? Mana masa nak ngaji? Ah, kita betul semula lah. Pakak pergi dengar lah. Buat gini jadi kafir, buat gini jadi kafir. Tambah-tambah ulama sipang rupanya. Dengan perkataan, dengan gugah, dengan main, macam-macam asing. Dengan etikot, dengan amalan, dengan lakonan, habis jadi kafir belaka. Nah, dah kalau tak tahu kahala, dah tanang je kubur Melayu. Nah, orang lari balik rumah, malam-malam ada, malaikat pun ambil, buka orang kafir. Nah, kita bodoh tunggu juga atas ngaji kubur, kalau tahu, kita tahu lima. Dah kafir lah ya. Jadi hukum yang dipakai ialah Quran sampai bila-bila. Bukan kata hukum lain tak boleh, tapi dengan perintah Allah. Quran ini adalah Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi akhir zaman. Maka Quran juga merupakan kitab akhir zaman. Tujuan benda-benda ulama-ulama ni bukan kata nak meretoh negara Malaysia ni tau. Nak kabur benda hak salah, berhenti lah buat. Sama ada hak salah tu dikerjakan oleh rakyat, berhenti buat. Atau yang salah tu dikerjakan oleh raja, oleh menteri, berhenti buat. Tunduk kabur. Jangan marah. Ha?
Mu nak merata ambil ke mu lah merata. Siapa nak merata, lelah saja. Tak kenung, tak kening, tak kening, tak kening macam orang gila. Nah, ambil ke mu lah tu. Tapi yang buat sadar, kena tegur. Tu je. Yang buat dah tu, kena kata. Dah kata dah boleh. Sebab tahu benda tu salah, kalau kita diam, orang yang tahu boleh sakit. Orang jahil, orang kapur, tak hal dia. Nah, Nabi kata, man alima syai'a fasu'ila. Atau, fi riwayatin. Fakatamahu. Uljima bi uljima yaumal qiyamati bil jabi min nar, maka dia akan dipasangkan besi pada mulutnya daripada besi api neraka. Mana-mana orang yang ada pengetahuan lah benda ni haram tapi dia buat siap, dia buat niat, dia tak kebok. Dia ulama, dia tu guru, dia ustaz, dia penceramah. Dia panel-panel. Dia tahu masalah ni orang duk buat ramai. Nah, hukumnya haram tapi tidak kabur dia cerita benda lain. Pasal apa? Pasal dia takut orang marah. Dia tak kabur, maka ustaz-ustaz ni, ustazah seperti ni, mufti qadi, tuan kiai ke apa semua akan kena pakai besi daripada api neraka. Adapun benda-benda yang lain, sekiranya perlu saja baru wajib memberitahu. Tapi perkara yang pada wakil sedang berlaku sekarang hebat sangat, keruntuhan akhlak dan sebagainya, dia tak cerita benda ni. Duk pusing benda lain, sengaja menyembunyikan kerana takut orang marah, takut orang tak tipu, takut orang tak ubitih dia, maka boleh pakai besi kekang kuda dalam mulut tu ustaz, tu guru mufti ni dengan besi api neraka. Hari kiamat lagi kan? Tak? Haa, tengok hari kiamat lagi, kalau besi di mulut dia ada besi, boleh kena tu, mufti tu. Qadi tu. Tok guru tu. Bi'i honis tu. Pasal apa? Diam. Tahu benda ni haram. Tak kabur korang. Orang ingat boleh. Nak? Haa, duk lewa cerita lain. Kalau berlaku dalam kapur, tak cerita dalam khutbah jemaah. Cerita hal lain. Nampak? Ha baja, ha mata cakur, khutbah jemaah. Haa, nampak jadi apa? Ha baja-baja dalam khutbah. Tak? Pembahagian beruk subsidi. Haa, khutbah jemaah. La ilaha illallah. Dia panggil khatib dulu. Gambarlah apa dia buat dia ni. Tak mengunjungi surau-surau dan masjid, menyebabkan jadi sesak lagi. Kalau mati tak tahu ke akidah, mati kata. Anak-anak dibiarkan bekerja dengan orang-orang kafir, hukumnya jadi dayus mak bapak. Terang gitu. Tu baru khutbah Jumaat. Nah. Ni dah lah baca kokak-kokak. Muka dah lah uduh. Maka barang siapa menyangkal dan keempatnya percaya akan segala pesuruh, artinya menyungguhkan dengan hati akan segala pesuruh Allah Ta'ala itu sebenar. Kita berhenti kat tu dah. Dan keempat, kerana soalan banyak. Boleh? Soalan kita baca 3 jam boleh tak? Boleh? Boleh balik pukul 12 kali mana ni? Boleh? Alhamdulillah. Mu tunggulah aku nak balik. Ayah apa ni? Bolehkah beritahu kepada kami macam mana caranya berdoa selepas membaca tahiyat akhir? Yang ini masih di dalam surah. Ini soalan yang pertama. Dia kata dalam tahiyat akhir, macam mana cara kita nak berdoa? Boleh tak beritahu? Jawabnya boleh lah beritahu. Nah, sekadar yang boleh lah. Jadi, di antara tempat yang sunnah Nabi, yang Nabi selalu beramal berdoa, iaitu dalam tahiyat akhir. Selepas baca tahiyat tu lah. Lepas baca salawat, nak fil alamin innaka hamidum majid. Sebelum salam, di situ tempatnya. Situ tempatnya. Dan Nabi tak pernah tinggal beberapa doa yang disebut oleh ulama-ulama. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi sebut dalam kitab beliau yang terkenal Al-Azkar, zikir-zikir Nabi, itulah sebelum dia salam. Ingat. Nampak? Walaupun tu imam salam dah, kita masih lagi boleh kekal sekejap untuk membaca doa. Dan inilah kata Siti Aisyah, aku dengar Nabi selalu baca, Allahumma inni a'udzubika minal, Allahumma inni a'udzubika min azabin nar, wa min fitnatil azabi, wa min fitnatil qabri, wa azabihi, wa min azabil qabri, wa min azabin nar, dan seumpamanya lah. Allahumma a'udzubika min, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Ha gitu.
Allahumma inni ya Allah ya Tuhanku a'udzubika minal kufri. Aku minta berlindung denganmu daripada jadi kafir. Nampak? Jadi kufur. Wa minal faqri, daripada jadi papa kedana. Siapa kena beratur minta pitingkan dengan orang. Nah, wa min azabil qabri, dan minta berlindung daripada azab kubur. Wa fitnatihi, daripada fitnah kubur. Nah, dengan gelak, dengan takut, dengan kesik, tu fitnah lah ke tu, dengan ular, dengan kala. Wa min azabil nar, dan daripada azab api neraka. Kata Aisyah, aku tak pernah dengar Nabi tinggal baca doa ni sebelum salam. Nah, dah ingat lagi panjang, tulis dah di kertas. Tak pandai tulis jari, upah orang tulis tak apa. Doa boleh kan tak berubah. Upah kita dah. Satu ya kan. Apa gitu budak dia tulis juga. Cah satu lalu. Nah, tulis dengan kalam baca sama. Pagar pandai orang pandai tulis tak tulis. Tak ada masalah, bubur depan kat semayang mau di rumah. Nah, dah semayang di rumah surga, takkan nak bawa surga berkat tangan. Kalau semayang di rumah, main-main sunat mana-mana, tentang Zuhur tak ada nak semayang orang, semayang di rumah, pun depan. Dia boleh tengok tu surat bilang semayang. Kenapa? Takkan dia boleh tengok surat. Tengok awet dah atas lagi semayang. Faham? Ni nak belajar, nak baca gitu. Boleh. Lama-lama, masuk 3 minggu, ada lah bakar kertas tu. Dah hampar dah lah. Tengok sama dah. Nak? Tu. Nah, dah sementara ni, Allahumma ufili dah. Ya Allah ampunkan dosa tu. Padah dah. Mentara nak boleh tulis ni, nak jumpa orang nak tolong tulis. Payah juga. Tak ada 2 tahun tu. Nak jumpa orang nak tolong tulis. Nah, Allahumma ufili. Ya Allah ampunkan dosaku. Katanya Imam Al-Ghazali, satu doa ni kalau Tuhan perkenan, tak susah doa akhirat. Bapa dah Tuhan ampun, dah Tuhan ampun. Dalam kubur tak susah. Bagi pada masyarakat tak susah. Masuk surga dah masuk neraka. Dah Tuhan ampun. Nah, dia besar sekali. Baik, situlah tempatnya. Dan begitulah doa yang paling banyak Nabi baca. Dan boleh juga doa-doa yang lain, walaupun doa yang berkait dengan dunia boleh. Tak ada masalah. Nah, berkait dengan dunia, Allahumma zukni rizqan hasana. Ya Allah Tuhanku, berikanlah aku pendapatan yang baik. Wazawijni bizaujatin jamilah, dan kuniakanlah aku seorang lagi bini yang cantik pada hak ada dah. Bini kita tak tahu. Tak, bini kita dia doa dia ni dah belum salam bunyi molek kan. Tak, dah doa anak suruh awak panjang umur. Dia nak reti dia. Tak ada masalah. Tak, jangan bahas bahasa Melayu dah lah. Tak, bahasa Melayu jeng. Lepas tu beritahulah kepada kami apa dia neraka itu. Ada yang tafsir nerakanya berbentuk binatang. Bukan tafsir setengah daripada hadis-hadis. Tapi hadis ni bukanlah hadis yang sahih. Berbentuk seperti binatang. Nah, tapi bukanlah jenis binatang. Dia ada kepala, ada kaki. Dia tak mesti binatang. Nah, dia tak kata binatang. Dalam hadis-hadis ni, yang cerita dalam cerita hal neraka ni, bukan dia kata binatang. Nah, itu keadaan tutup guru seperti binatang, bukan binatang. Ada kaki, ada kepala. Nah, mana keadaan begitu berlembaga, sebab tak pelik lah. Bila ada kaki dah mesti binatang. Macam TV ada kaki kan datang. Dia gitu. Dah ada kepala, dah mesti datang. Ada kepala. Kenapa ada kepala bukan datang? Mu semua. Apa hukumnya imam tak mahu jadi imam dengan alasan kecewa dengan jemaah? Contohnya lepas sembahyang, lepas sembahyang wirid makmum tak ada tu kerana makmum ada semayang sunat. Dia. Baik, dia gini, kita kena faham. Tidak wajib pun makmum ini berwidik bersama-sama dengan imam, tak wajib. Melainkan keadaan tempat-tempat yang khususiah. Nah, macam-macam pondok ni lain lah, kena ikut guru lah waktu adat tertib tu lain waktu. Nah, kalau tempat ramai, dia tak ada kewajipan sedikit pun. Kita kena ikut wirid sama imam. Mana imam nak wirid, kita nak semayang sunat, boleh. Imam tak mahu semayang sunat, kita pula nak wirid, boleh. Sama-sama wirid, boleh juga. Sama-sama malah nak wirid belaka, tu imam pun terjun wajikat, kita terjun lah kodoh. Boleh belaka, tak ada masalah. Nak kabur senang. Banyak contoh senang. Nah, cuma kalau kita nak wirid lain pada tu imam, jangan kuat lah majlis orang. Mandi kita nak wirid kuat, nak tunjuk wirid kita, kita buat surah sendiri. Dan kita makmum kan, apa nak kuat-kuat pula. Untuk imam, subhanallah, subhanallah. Kita belakang, la ilaha illallah. Sudah kerja dah lah.
ni kira ni masa gila tasawuf ada juga. Nah, ah ini manda-manda. Nah, walaupun atas dasar nama tasawuf atau nama tarekat kena molek beci Tuhan. Jangan main. Nah. Jadi Tok Imam dah tengok tak ada apa boleh wirid duit dak dak sembahyang sembahyang suku dilepak luar. Jadi nak buat apa ni Tok Imam kata malah aku jadi imam. Nah, jadi tak salah sesahlah secara hal orang lain. Kita jadi imam sudah ha. Nah, jadi dia tak mau wirid boleh kita, pahala boleh kita. Katakan malam tu boleh 100 buat tukang. Nah, kalau dua orang wirid kita dengan makmum 250 ya seorang. Dan kalau makmum tembak 100 boleh kita seorang. Lagi untung. Nampak? Ha dia gitu. Adakah doa anak angkat sampai kepada si mati sebagai doa anak sendiri? Apa yang disebut oleh ulama-ulama iaitulah doa anak anak sendiri sahaja. Nampak? Doa anak sendirilah anak itu. Awaladin solihin yada'ulah anak soleh yang berdoa kepada al-aslu lil haqiqah. Asal bagi kata walad sini mana yang sebenar. Mana anak sungguh? Bukan anak akak, anak kucing ke apa kau anda. Anak sungguh. Tetapi ada ulama boleh berkata apabila seorang ibu itu bersusah payah membela seorang anak walaupun anak saudara dia boleh buat macam anak dia lah, bukan kata tukar bin jadi anak akak dia tak, maka dia menjadi wali, dia abang bela adik yang kecil mati ayah, maka dapat juga doa insyaAllah ta'ala dengan keluasan rahmat Allah. Walau bagaimanapun taklah sebaik-baiknya anak angkat itu menyebut nampak di dalam doa dengan lafaz yang jelas supaya keluar daripada khilaf, kerana kebanyakan ulama hanya mengatakan anak betul saja doanya itu tidak perlu niat kepada mak, segala amalan terus boleh ke mak ayah. Tapi kalau anak akak tidak, maka nak keluar pada khilaf, oh anak akak ni sebutlah, nak sebutlah ibu angkatku dan seumpamanya. Nah, biarlah semua ulama mengatakan maka doa itu sampai kepada ibu akak dia walaupun telah mati. Ah, cara dia begitu. Orang baru balik menunaikan haji tidak suka dengan panggilan atau gelaran haji. Dia tanya. Dia baru balik haji tapi tak suka panggil haji. Ah, baguslah. Tak ada masalah. Dah kalau orang panggil haji, tak ada masalah kau. Bak tak ada di zaman Nabi ni orang panggil Haji Muhammad. Ada. Nah, ha. Zaman kediah mutakhir ini. Nah, pasal kita ni bini orang jauh pada Mekah sangat. Nak besarnya dulu kalau orang pergi Mekah lah. Ini tak besar. Dah sini. Ini arti rek di Mekah. Mana? Raja Tanduk pun buat umrah ini. Dulu. Besarnya tu orang panggil Al-Hajj. Bukan. Yang nak panggil kawasan sekitar teluk saja. Kalau Afrika dia panggil Haji. Kalau orang Cina dia panggil Haji lagi. Nah, ha. Kalau orang India ada panggil haji yang tak panggil sekitar Mekah je, sekitar Saudi Arabia, sekitar Jaziratul Arab, tak kenal dengan nama haji ni, haji ni, haji ni. Nah, jadi panggil tidak salah, tak panggil pun tak salah. Jadi bila seorang itu tak suka dia dipanggil dengan suatu nama, maka kita tak payah panggil ya. Nah, walaupun nama tu nama yang baik, tapi kita pergi panggil juga dia tak suka panggil gitu. Nama tu molek tapi dah dia tak suka so panggil. Contoh kita panggil, negeri. Haa, tak. Tang ni panggil aku negeri pun tak ada. Panggil Malik. Haa, maknanya. Panggil nama aku betul. Nama aku Asrul. Haa, umpamanya. Haa, jadi sakit hati sangat. Padahal nama tu Malik. Nama Nabi-Nabi. Tapi oleh kerana ada juga nama tu, tak pakai rawat. Nah, jadi tak senang duduk dia. Eh, kita tak boleh panggil juga kerana tuan dia tak suka. Jadi apa yang tuan dia tak suka, tak usah buat lah. Eh, dah sadar panggil, orang yang haji jangan marah. Nah, pasal kau ni, kau panggil haji. Mus orang je jarang-jarang tak suka panggil haji. Orang pergi panggil haji, jangan marah. Nak cuma hak rapat-rapat sebutlah dah yang panggil haji tak apa. Ni siapa yang panggil haji aku lepang. Amboh. Hebat benar mu. Nah. Selepas perkataan Yasin dibaca selawat, kemudian diulang lagi perkataan Yasin dan dibaca selawat hingga 3, 7, 11 kali, kemudian baru diteruskan dengan bacaan seterusnya. Dia tak tanya apa benda, dia kabar je. Mungkin dia tanya, boleh ke tak? Jawabnya boleh. Tapi janganlah intikad, ini adalah sunnah Nabi SAW. Tak ada masalah. Orang yang baca Yasin kemudian selawat ini, kerana dia ambil nama Yasin itu salah satu daripada nama Rasulullah. Nabi banyak nama, di antaranya nama Taha. Di antaranya nama Amin, di antaranya nama Muhammad, nama Ahmad, nama Yasin. Ada yang ulama mengatakan Yasin termasuk nama Nabi. Maka bila Yasin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, sebut nama dia. Nah, nama dia Yasin tu kena nama Nabi. Ada ulama yang beristihar lagu tu. Nah, berarti dia selawat. Jadi kalau kita nak selawat tak ada masalah atas dasar Yasin nama Nabi.
Tapi bila kita selawat gitu, jangan kita kata ini mesti satu kemestian, satu benda yang kalau tak buat tak boleh. Kerana tak ada pun dalam nas suruh kata lagu tu. Faham? Ha, suruh baca Yasin je. Ma min mayyitin yukra'u alaihi suratu Yasin illa hawanallahu alaihi. Mana-mana mayat yang tidak ada satu mayat pun yang dibacakan akan surah Yasin ke atas mayat itu, melainkan Allah akan beri keringanan kepada mayat tersebut. Jadi baca Yasin. Nampak? Yasin qaulul Quran. Man qara Yasin kaza wa kaza. Nabi dah kata, iza qara'ta iza ibtada'ta bil lafzi Yasin, man fas'alu li rahmatan dan sebagainya selawat. Bila musafa kepada maknanya mula-mula baca Yasin, musafalah aku. Tak ada lagu tu. Tak ada suruh. Nabi dah keluar tu ada tertutup buat pasal Yasin ni setengah hadisnya kata nama Nabi. Bila siapa kat Yasin, Allahumma salli sayyidina Muhammad. Nampak? Tapi janganlah sampai panjang banyak sangat akhirnya takut putus wala. Nah, bacalah sebagaimana yang datang pada kita, Yasin wal Quranil Hakim. Nampak? Nah, jangan berhenti lama sangat. Orang yang tak buat tak ada salah, orang buat pun tak ada salah, tapi dengan syarat jangan kata benda ni satu kemestian, kerana ini bukan benda mesti. Saya bekerja dengan satu syarikat yang mengikut kontrak dengan syarikat Petronas, tapi mengikut perjanjian keuntungan 5%. Tiba-tiba syarikat ambil keuntungan lebih daripada 5%, adakah duit itu halal atau haram? Jadi syarikat dia ambil 5% atas perjanjian. Nah, daripada keuntungan, tiba-tiba syarikat itu secara haram buat 8%. Dengan disembunyikan benda itu tidak diketahui oleh syarikat induk. Hukumnya haramlah buat kerja lagi tu. Nah, tak boleh dah kita buat perjanjian 5%. Nah, tapi kalau ada penyanyian-penyanyian yang kita tak tahu sebagai pekerjanya, mungkin ada daripada majikan kita, nah, yang sak dengan tu, dengan ni, dengan ni, dengan Indo, dia lebih tahu lagi lah. Dulu kita dengar-dengar ni 5%, sekarang ambil 7%, waktu lain. Tapi kalau memang benda tu sebagai satu khianat daripada syarikat-syarikat yang di bawah Petronas ini, maka benda tu memang haram. Sebab janjian ni 5%, tiba-tiba lebih daripada 5%, pokoknya haram tanpa kebenaran daripada syarikat Indo. Itu sudah mesti. Saya kedatangan haid selama 5 hari dan suci selama 3 hari. Kemudian datang haid semula. Soalannya, adakah saya wajib semayang dalam 3 hari suci itu? Kalau begitu, kau puang tanya ni. Nah, kau puang. Dia kata orang perempuan ni, dia tanya dia haid 5 hari. Lepas 5 hari, dia berhenti haid, iaitu suci 3 hari. Lepas tu, mari pula haid, katakan 1 hari. 5, 3, 1. Jadi berapa? 9 hari haid dia lah. Maka nak 3 hari nak celah, nak tahu ni kena semayang ke tak? Jawabnya, ikut pandamu. Pasal apa? Pasal ada dua pendapat ulama' yang kedua-dua ni adalah kuat baka. Pendapat yang pertama mengatakan masa yang suci ni, 3 hari celah ni adalah masa haid. Nampak? Maka tidak wajib semayang, cuma kering daripada darah. Hukumnya masih dalam haid. Faham? Jadi, ikut pendapat ni tidak semayang. Ini untuk muslimat-muslimat yang malas. Taklid kau ni. Dia gitu. Pendapat yang kedua mengatakan di celah-celah ini adalah masa suci di antara dalam masa haid. Nampak? Dia panggil kau bungu. Kau lakti. Maknanya, walaupun 5 hari hasil ada darah, tak semayang, 3 hari tak ada darah, itu sembahyang. Boleh umrah, boleh puasa, boleh jima. Faham? Lepas tu sehari pula yang kediaman tu, kalau sampai 24 jam adalah haid, 3 hari tu adalah masa suci antara dalam masa haid. Jadi, boleh semayang. Kalau yang pertama tadi, tak payah semayang. Kalau yang kedua ni, boleh semayang untuk muslimah, rajin. Faham? Dua-dua, pendapat mazhab Syafi'i belaka. Yang sangat kuat oleh fuqaha ahli fiqh mazhab Syafi'i. Boleh dua-dua. Lepas tu kita kata, ikut pandai, nak ikut mana-mana. Nak, masa rajin nak semayang, pakai kau suci. Antara dalam masa dua haid, bukan dua haid, antara dalam satu haid, dalam satu zaman haid, dia panggil suci celah. Dia gitu. Nah, pendapat yang pertama mengatakan masa itu masa bukan masa haid lagi, tapi kering daripada darah. Nampak? Zaman haid yang ketiadaan darah, hukumnya haid lah. Tak boleh jima, tak boleh tawaf, tak boleh semayang. Nah, boleh pilih. Lepas tu nak tanya, dah nak pilih honest je, pandangmu kan. Nak pilih mana-mana, suruh pilih pun suruh tanya kita juga, pandang. Ni benda pula ni.
Anak saudara lelaki memeluk ibu saudara dengan kasih sayang di dalam bilik yang tertutup. Tiada timbul nafsu, apakah hukumnya? Dalam bilik, mak dara peluk dengan anak dara pelik ni. Tapi tak timbul nafsu, hukumnya haram. Apa tujuan? Tujuan kerana anak saudara. Kerana anak saudara tak peluklah bilik itu, tutup habis. Nah, anak saudara balik lama, dah lama duduk landa anak saudara ni tau. Mak dara lama tak tengok, yang peluknya tu. Di lapangan terbang tu tau. Ha, tu lain. Ha, tu kerana anak saudara. Ni orang tak ada belaka, panggil mak dara masuk. Peluk atas katil. Oh, tak boleh. Dah tak ada nafsu, pasal dah buat cetau. Dah fitnah timbul. Fitnah mesti timbul. Kerana tempat yang tertutup. Ada kala kerana nafsu, ada kala kerana fitnah. Faham? Ha, tak boleh. Macam tok kita lah, tok puang tu. Faham tak? Dia tak wajib tutup. Bukan aurat ni, kopek dia. Kopek dia dengan cucu. Aurat tau. Syekh, aurat tau. Eh? Aurat ke tau? Tak ngaji lagi? Ha. Tak tanya biar je lah. Eh? Aurat tau? Tak lah, pasal mak kita, kakak kita, mak dara kita, anak dara kita, adik-adik kita, tok, tok nyam, tok nyu, tok nyi, tok cik, tok cun. Faham? Hak tu, dia hanya perlu pakai kain sampai kelutup saja. Tutup antara pusat sampai kelutup. Maknanya ni work kapek dia dengan cucu. Faham tak? Eh? Dengan anak, bukan aurat. Dah, boleh tupik gomel-gomel gitu lah. Dah bukan aurat. Tengok dulu, kalau membawa fitnah, wajib tutup. Kalau tak ada fitnah, tak ada apa-apa. Nah, panasan duduk rumah, nyapu tok, nyapu siapa lah rumah kan? Cucu-cucu duduk main game lah rumah. Tak ada hal tu. Cuma nak makan nasi, cucu tak lalu tengok. Faham tak? Ha. Tapi kalau fitnah, tak boleh. Orang tengok pun lugar. Nah. Ha. Jadi tak boleh. Walaupun asalnya, bukan aurat. Tapi wajib tutup bukan kerana aurat. Tapi kerana tutup itu fitnah. Begitu juga. Bukan kerana tu nak ada kena nafsu, tak apalah. Tak haram, tak peluk. Tapi haram juga, kerana fitnah. Nah, kerana fitnah. Kalau dengar ni laki dia, dengar ni bini dia. Nah. Ha. Katakanlah mak dara budak ni yang peluk dengan anak jantan. Anak jantan umur 18, mak dara umur 25. Ada ke umur sama dia tak mak dara anak dara? Ada tak? Ha. Hak tina mak dara umur 17. Hak umur 18, anak dara lelaki umur 17. Lepas tu peluk dalam tempat tertutup dalam bank, cuma hitam. Ha dah. Nak kata halal? Tak boleh. Dan kalau dia ada laki dah ni, mak dara dia umur 17 ni, ada laki dah. Tak jatang kayu tak pala nak dara ni. Nak main ni peluk-peluk dengan bini aku. Haa, tu fitnah dia panggil, bukan nafsu. Biasanya boleh khulwat, boleh bersama kerana ketiadaan nafsu. Nampak? Ha, sebab tu tak batal semayang bila kita setu biasanya dengan mahram, dia rang tu tak ada. Kaya-kaya kita nak pergi dapur setu dengan kok kita, ada rang. Tak ada rang. Kalau ada rang, mana sewi? Faham tak? Tak ada lah pasal kita darah kita sendiri. Setuh dengan mak kita, tak ada mari rah. Tapi setuh dengan bini tu imam. Haa, apa tu? Nak? Haa. Itu jadi batal wudu. Adakah seorang guru perlu ada salasilah baru sampai kepada Allah dan boleh memimpin satu-satu jemaah? Salasilah dia pula. Ini tanyaan ni tak lengkap. Nak? Haa, ada salasilah. Dia banyak benda ni hak perlu kepada salasilah. Nak cerang tu lagu mana? Masalah pengambilan hadis, masalah tarekat ke apa? Tak, masalah nak mengajar orang. Nak, ha, ada yang putus sampai kepada tuan hak asal, ada kali boleh putus, ada kali tak boleh putus. Kalau hadis, putus jadi maktah, jadi mauquf. Nak, itu masalah hadis. Tapi kalau kita ambil daripada kitab-kitab hadis dah, adakah jadi mauquf? Nak, itu nak terang, nak tanya ni, tengok keadaan dulu lah. Nak, tapi biasanya kerana dalam bab tarekah, dia mesti ada salasilah. Itu sampai kepada sahabat-sahabat. Tak? Ha, maka dikatakan tarekah itu muktabar. Tak? Ha, tapi dalam pengambilan ilmu, disunatkan kita ada salasilah. Ada sanad ni sampai ke orang ni, sampai ke orang ni, sampai ke orang ni, sampai ke Imam Syafi'i sendiri. Tapi kalau kita dah memang mahir untuk mengambil hukum daripada kitab-kitab ulama, tak apa putus silah.
Kita tak belajar pun kitab ni Ar-Radah Imam Nawawi, tapi kita pandai ada, kita beli kitab Ar-Radah, kita baca waktu bi hukum. Ini kata Al-Imam Nawawi dalam kitab Ar-Radah. Kita tak ambil daripada guru, ambil tu daripada kitab. Masa kita dengan Imam Nawawi jaraknya 800 tahun. Putus asas silah, hukumnya sah lagu tu. Faham lagi? Jadi tengok keadaan. Beramal untuk dipuji dan dilihat manusia itu riak. Bagaimana pula beramal supaya tidak diketahui oleh makhluk? Apakah situasi ini masih tidak ikhlas kedua-duanya? Jawabnya, ada kalanya benda itu kita boleh tunjuk ke orang, ada kalanya benda itu tak patut kita tunjuk-tunjuk kepada orang. Nah, dan amalan itu sebaik-baiknya kalau benda yang merupakan sunat-sunat yang boleh kita kerjakan secara sembunyi, sebaiknya kita buat dalam keadaan sembunyi. Seperti tahajud, seperti bangun malam, istighfar dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang tak perlu pun kita tunjuk kepada orang. Maka sebaik-baiknya kita buat supaya orang tidak tahu. Kerana takut bila orang tahu, datang dalam hati kita rasa riak dan sebagainya. Kita nak jaga amalan kita. Dan ada amalan-amalan yang tak patut kita buat seorang-seorang. Seperti sembahyang jemaah. Ha? Sembahyang lima waktu berjemaah. Tak, tak boleh lah. Ini benda yang perlu kepada ramai. Ini orang nak kata riak tu, riak tu mayan jemaah. Jadi kata, dia kena ramai. Kalau mayan setekor, mana soh. Tak, tengok-tengok keadaan dah. Benda wirid lepas mayang. Takkan nak balik beraka tinggal tu imam seorang. Apa? Takut riak. Wirid dulu, hak pasti ramai ni. Bahan Allah. Hak tambahan pula, hak bagi yang peluru nak bagi yang lebih lagi. Di rumah sekarang. Tak, orang tidur lagi, kita pun bangun. Subhanallah. Tak apa, bukan kerana takut korang. Kerana khas untuk Allah SWT, takut capung benda lain. Takut jadi ek dan sebagainya. Takut jadi rosak ibadat. Tak ada masalah. Dah, hari ni masing-masing jaga. Masing-masing jaga lah. Allah SWT, dah ambil duduk ni. Tambah-tambah macam ni. Imam semayang jemaah bergegar dan terketa-keta macam kena gempa bumi. Sah kejap. Set-set mana pulak ni? Gain akal pula ke ni? Jadi tak imam bergegar-gegar. Bukan berlaku gempa bumi, memang dia gegar gitu dah. Tengoklah, kalau sedikit boleh jadi imam. Kalau banyak tak boleh jadi imam. Tapi boleh jadi makmum. Nak? Sikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit. Nah, ada apa benda gitu. Nah, nyanyilah makmu tengok pun nak temutoh. Jadi tengok keadaan lah. Nah, tengok keadaan. Sedikit itu dimaaf lah, biasalah. Nah, memang jadi tabiat dia. Tapi kalau banyak sangat jadi tak baik. Rupa mu tengok dia orang pun tak comel dan sebagainya. Hati orang tak sedap, tak seronok. Nah, undur duduk belakang. Duduk belakang hak belakang pula, dak gegar Fatihah pula letang pukang kali. Nah, dah reti pula. Maka dia yang paling reti, gegar pun gegar. Nampak kan ni? Kerana dia yang paling reti. Orang lain tak reti langsung. Nah, tapi sedikit-sedikit. Kalau banyak, kau be'at dah. Tak batal. Kerana tak be'at. Payah nak berobat dah. Tak cakap nak bomoh dah. Bergegar juga. Memang parah. Tak batal semayang. Jadi tak be'at. Tapi duduk belakang. Tak duduk depan. Dah? Apa hukumnya segelintir jemaah tak berahi ke segelintir imam? Baik. Dia kata segelintir lah, segelintir ni sedikit. Nah, tak suka pada imam. Baik. Dia masalahnya asalnya daripada satu hadis. Tak silap riwayat Imam Abu Daud lah dan Imam Tirmizi. Katanya Nabi SAW bersabda, la yakbalullahu salata man taqaddama qauman wa hum lahu karihun aw kama qala. Allah Taala tidak akan terima seorang tu imam yang jadi kepala, yang jadi ketua semayang dan akan orang kampung tak suka ke dia. Baik. Lagu mana ulama buat tafsiran? Jikalau ramai di kalangan orang-orang jemaah yang tak suka kepada dia, maka ini termasuk imam tersebut. Tapi kalau sama ramai, tak termasuk. Dia kena majoriti orang tak suka kepada dia. Dan orang yang tak suka kepada dia itu kerana benda dia buat tu benda yang tidak baik. Tapi kalau dia buat benda yang baik menyebabkan ramai orang tak suka, maka ketidaksukaan makmum itu tidak dikira pada syarak. Umpamanya imam ini berahi baca surah selepas daripada rakaat daripada baca Fatihah pada dua rakaat pertama. Memang puan sunat baca surah, tapi puan-puan makmum ni memang jenis gaduh. Kalau baca surah ngamuk sama makmum nak marah. Tak, maka akhirnya tok imam degil baca surah juga. Padahal baca surah tu molek. Makmum dak berahi belaka tak dikira makmum lagu tu. Makmum bodoh lagu tu. Dia mun dak berahi belaka pun. Faham? Jadi tak suka tu dengan sebab benda yang salah di segi syarak tok imam dak buat yang tidak membatalkan sembahyang. Ataupun dibuat di luar semayang. Tok imam berahi main belaga ayam. Ramai orang tak suka. Tok imam ni masuk juga, Tuhan tak terima semayang.
Dah kalau segelintir gitu, kata ulama, kalau yang tak suka tu 3 orang, yang suka 50 orang, tapi 3 orang ni ulama, maka tak termasuk juga imam ini, tak terima juga sembahyang. Kerana ulama, kalau dia kata 3 orang pun dah tidak suka, betul dia ulama kan. Dan 70 orang suka, murtim dia 70 orang. Ha, tidak dikira 70, kira 3 orang. Jadi tengok segelintir ni kalau orang biasa dengan sebab nafsu saja, maka imam ini masih lagi diterima sembahyang. Tengok keadaan. Dari nak pukul locong tak boleh. Neh. Ha. Bolehkah ustaz berikan sedikit sebanyak perkara yang wajib bagi jemaah lain yang tak boleh berimam dengan seorang imam itu? Ha. Jadi ada sebabnya dia kata macam mana kita tak boleh buat untuk imam. Ha, dia nak tahu. Jadi ada beberapa sifatlah yang kita tak boleh menjadikan seorang itu imam. Tak boleh ni maknanya kalau ikut dah sah. Ada katanya tak boleh tapi kalau ikut sah. Tak boleh tu dengan maknanya tak boleh macam tu imam fasik. Tu imam kaki nombor ekor, rokok jatuh nombor ekor berdebuk. Ha. Ha. Tu imam berahi acara puang. Mana? Tu imam berahi bermutu. Macam-macam fasik. Yang benda-benda ni jadi orang rasa segar. Tu imam lagu ni boleh ikut tapi mengkeruh. Nah, tapi tu imam yang tak boleh ikut, ikut dah sah. Yang pertama tu imam kapi. Nampak tu imam kapi. Dah sah semayang. Pasal? Pasal orang kapi memang dah sah semayang. Macam mana kita nak ikut dia? Niat dia dah sah dah. Nah. Walaupun kita tahu tu selepas daripada dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata, mana pelak? Kita tengok, Tok Imam dah lingkan ye. Tok Imam dah sah, kena qada belaka. Satu masjid kena qada. Lagi satu contoh lah. Pasal apa? Pasal orang tahu ramai yang pergi ikut apa kau? Kekafiran ni dia telah masyhur. Adapun kemasalah dah sah imam itu tidak masyhur, baru sah kita ikut. Mana dah masyhur? Umpamanya Tok Imam junub. Tok Imam kalau junub, dia mari semayang, tak ada junub, kita tahu tak? Bukan jimak atas surat. Jimak di rumah. Lain, jimak tak kalah, kau tengok belaka. Dah jadi imam, mana boleh? Ada ni mastur, tersembunyi. Jadi imam, lepas semayang, dia buka buat pengumuman, saya tadi sebenarnya lupa mandi junub. Ha. Kita ni tak payah kata. Tok Imam ni kata. Faham? Pasal keadaan ketidak sahnya menjadi imam itu mastur, tersembunyi. Ha, dia gitu. Ada pun kafir, daripada awal budak tengok apa. Yang berikut salam pun tengok. Lah, linking je. Ha, tak sah. Tok Imam gila, tak sah tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang gila. Ha, tak sah. Faham, yang berikut apa? Mu gila juga. Nah, orang perempuan, gitu lah. Orang jahil yang tak betul bacaan. Ataupun perbuatan-perbuatan dalam semayang. Ha, tu. Ni empat golongan yang ijma' ulama' tak sah ikut. Nah. Ha. Boleh 10 minit ke? Jangan lapar perut. Sejak akhir ini ramai kalangan pengguna telefon bimbit menerima mesej yang berbunyi begini. Tolong forwardkan jurukunci Sayyidina Rasidin Mekah telah memimpi Nabi SAW. Beliau berpesan kuat-kuatlah dalam ibadat. Dan dunia ini sudah goyah dan tua. Diharapkan menyebarkan SMS ini 10 orang. Maka dalam jangka masa 10 hari dapat rezeki besar. Tapi kalau tak sebarkan SMS ini akan dapat sulit kesulitan yang tiada akhirnya. Demi Allah dia kata. Tolong jelaskan. Sebarkan hari ini-gini. Hak gini adalah agenda daripada golongan-golongan. Dia buat upah daripada syarikat-syarikat telefon. Dia upah beberapa orang yang tidak bertanggungjawab untuk menyebarkan benda-benda seperti ini untuk mendapat keuntungan mesej. Itu saja. Ha, sekali kita mesej 10 sen, kali 10 orang, RM1 dia dapat. 10 orang tu akan jadi 100. 100 akan jadi 1,000, 1,000 jadi 1,000. Dalam masa satu malam, dengan mesej seperti ini, katanya dengan khabar daripada pekerja-pekerja yang kita kenali daripada syarikat-syarikat telefon, mereka mendapat hampir RM500,000 satu malam. Free dengan sebab mesej benda-benda ini. RM500,000 free satu malam. Kalau 10 malam, dah 5 juta. Mesej ni duk main. Ha. Dengan 4 juta orang pengguna SMS, 1 juta je sudah halayang. Ataupun RM500,000 dah lah. 3 juta 500,000 lagi dah layang. Tak umpamanya. Bermakna 15% dia layang. Dia akan dapat setengah juta satu malam. 10 jadi 100. 100 menjadi 1,000. Dia kemahamu kan? Nah. Tak payah kabar lah. Dia tua dah tua. Memang tua.
Nabi tengok dalam Isra Mikraj, dunia ni memang bumi yang sangat tua. Dah. Makin lama makin nyanyuk, makin lama makin nyanyuk. Waktu kita tak payah perlu kepada SMS seperti itu. Sekali-sekala mari dalam semayang, was-was betul. Kedok aku ni semayang. Orang Islam semayang ke, agama sama pula ke. Tapi last kali saya ingat semayang orang Islam dah betul. Adakah rosak akidah saya? Tak rosak. Dia khatir syaitan dia panggil. Dia mari dalam litasan-litasan hati, tujuan nak supaya kita bermain-main dengan dia. Wah, mari Islam ni betul ke tak? Dia orang ke Kristian molek? Dia orang ke Konfusius molek? Ke wak mari segumpa agama molek pula ke? Nah, tujuan nak suruh kita layak ni. Sekosok kita hilang. Yang kedua, kadang-kadang kita duk ikut ke dia, kita akan jadi confused, jadi was-was. Kita jadi kesam orang tentang akidah kita sendiri. Jadi, khatir syaitan ni tolaklah. Tolak dengan segera. Nah, engkau syaitan nak menyesatkan aku, memang dia lagi. Nah, orang nak lebong kita, kalau kita kata, nadam, lagi dulu lah. Dia gitu. Dia nyamor, dia ingat kita tak kenal dia. Dia nyamor saya daripada Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Bapak, Muduk, Kuala Berang, penadah pun. Dia tak jadi nak lebong kita, lagi dulu. Syaitan kita lah. Penadah pun syaitan pun nak pada aku, tak layan kamu. Dia lagi dulu. Nah, dia gitu. Nah, ni kita tak layan dia, oh Kuala Lumpur, ini. Nah, wah, kena ni matuh ya. Apakah haram juga kita ke bila kita copyright CD, VCD, MP3 sedangkan saya tak jual tapi pakai anak beranak saja dan kawan-kawan sana. Tak boleh lah, tengok keadaan lah, tengok keadaan pemilik. Kalau dia kata haram kopi, haram lah kopi. Tak, ha, dia gitu atas pemilik, masing-masing punya hak lah. Dia berbeza-beza, ada orang yang kata boleh kopi, tak boleh kopi. Hak kata tak boleh kopi, tak boleh kopi. Ada kata tidak dibenarkan muat salinah melainkan kebenaran daripada pemilik. Itu lain. Nah, bukan kata ni kitab-kitab ulama pun ada kak. Dia haramkan buat salinan. Ada tak? Nah, kerana saat ni hak orang. Tak boleh kata hak orang. Nah, minta dengan tuan dia dulu. Saya pernah kutip buah yang saya jumpa di luar pagar dalam belakang. Di tepi jalan raya. Memang tuan dia dah ambil dah. Sampai dipijak lori. Adakah haram saya makan? Nah, kalau tuan memang kita tahu dah. Dengan zon, dengan berat sangka tuan tak mau dah. Jatuh boleh ambil selalu. Dan nanti lari penyek eh. Buah jatuh sama, lari penyek sama. Lalu-lalu lari penyek buah pelah dia. Dan tuan dah memang dah ambil buah dia. Nah tak? Lepas-lepas. Ni tak jatuh lagi. Musim lepas memang tak marah kalau orang ambil. Boleh ambil. Walaupun musim ni tak jatuh bersuti haram lagi. Boleh ambil buah pelah, lari tak boleh ambil. Faham? Pasal kita tahu dah lepas. Dan kalau dengan tanya pula, lagi pula boleh. Dan pasal kita tengok pula, tuan ni tak marah. Taklah, tak beri kebenaran. Tapi tak ajar ambil. Hanya mana gitu, boleh ambil juga. Kerana jatuh di luar pagar, tuan ni tengok, buat tak tahu, hukumnya pada uruh, tuan ni tak mudah. Sebab benda ni, kalau dibiarkan merata-rata, dengan dah ada keadaan bila lalu dah tuan ni tak berhairahkan juga, maka dikira benda tu tak ada nilai dah. Di sisi tuan ni. Nah, tapi tengok barang lah. Nah, tengok barang pula. Lepas tu dalam tong sampah, semua benda kita boleh ambil, menangkan benda yang tak layak, duduk dalam tong sampah. Tak boleh ambil. Tong sampah rumah batu lah. Memang hilang budak. Kita pun buka tong sampah rumah dia. Kita tengok ada nasi yang kemarin, kayu khamak bagi tadi. Boleh ambil lah ke tu. Tiba-tiba kita tengok ada loket sebetul. Ada seorang. Harga RM18,000. Boleh ambil? Dah boleh ambil. Suruh dia salah tahuk. Dia kata pasal tong sampah bukan tempat tahuk mah. Nah. Nah, dia kena tengok keadaan. Baik. Ini wajibkah perempuan yang habis haid mengqadakan solat yang ditinggalkan sembahyang sepanjang datang haid? Jawabnya selama masa haid itu tidak wajib qada, tetapi depan dan di hujung saja yang anak kita nak qada. Cara lagi mana? Hari yang pertama datang haid dalam waktu asar. Umpamanya masuk waktu asar pada pukul 4:30 petang. Orang perempuan ni belum lagi haid, dia duduk buat nasi goreng ke apa ke, nak setengah-tengah lelaki balik kerja. Nah, dia nak semayang pukul 5. 4:45 haid dulu, dah dah nak semayang. Maka tu kena qada balik lepas pada kering darah. Pasal awak telah dapat masa waktu asar, tapi tak dah nak semayang, haid dulu. Kemudian suci pula, masa suci tu kena haid. Kalau suci dalam waktu subuh, qada subuh saja. Kalau suci lepas daripada terbit matahari, tidak ada yang perlu diqada. Kalau suci di dalam waktu isyak, maka qada lah waktu isyak. Kemudian ada khilaf tentang diqada bersama-sama dengan maghrib. Bagaimana kalau didapatkan akan dua rakaat, dua jenis, dua waktu semayang lulus di dalam waktu suci itu, barulah masuk waktu subuh, maka kena qada isyak dan kena qada maghrib. Tetapi kalau dapat hanya sempat untuk takbiratul ihram saja, baru masuk waktu subuh, maka kena qada waktu isyak saja. Ingatlah tu. Hmm.
Apa hukum saya kata saya kerja berjabat agama tapi saya tak kerja pun? Saya tipu sebab saya cegah maksiat. Kalau saya tak kata gitu, orang buat maksiat tu kata, "Piye mu? Adalah saya dosa, adakah saya dosa?" Ha. Jadi dia ni nak larang orang buat maksiat. Tak, dia pun kata saya berjabat agama. Dia pun lari yang tu, tak buat maksiat takut. Tak, dosa tak tu. Tipu lagu tu. Hukumnya tak berdosa. Dah berdosa kalau pungut duit ke apa ke, tu baru berdosa. Mungguni nak bajar nama jabat agama, lepas tu minta piti. Tidak aku sama mu lagi. Ambil piti 10 ya. Mu awet 20. Faham? Tu baru haram. Ni, kita guna ni tujuan nak islahunah. Mak membaikkan masyarakat. Istimewa pula masyarakat, kalau tidak ada nama-nama yang agensi kerajaan, dia tak akan layan. Kenapa ni buat maksiat ni? 25 buat maksiat. Ahli jawab kita kata apa? Nak? Macam satu orang ustaz, dia pergi di Kuala Lumpur dalam LRT buat maksiat berpeluk-peluk depan ustaz ni dua orang. Dah ustaz Tiranu, ustaz Kuala Lumpur tak cara dah. Ustaz Tiranu tak tahu kala. Dia tegur, "Eh, tak baik buat gini, haram ni depan orang ramai, tak boleh." Hak laki tu Allah telefon kepada ustaz tu kata gini, "Mu telefon Tuhan, mu tanya neraka ada ke tak?" Dia nak kata apa? Nak jawab apa ni? Itu sekarang ni. Nah, tapi kalau pejabat agama memang orang bimbang hal itu. Nah, orang akan berhenti buat maksiat dan sebagainya gitu. Walaupun orang tak suka tapi dia ada autoriti, faham tak? Ada kuasa. Balik kita lebar. Saya pejabat agama. Oh, minta maaf cik ini. Ha, dah tak boleh dia. Lain kali jangan awak gini. Dah, balik segera. Ha, dah. Awak dah lihat tau, haram. Saya tahu. Faham? Ha, dia gitu. Tak apa kan, pun dia hatinya menipu kerana nak membaikkan manusia. Tak ada masalah, jangan tipu hati dia sudah kan. Nah, tak ada masalah gitu. Macam orang sebelum rumah kita kan, kalau buat balik jatang orang puan, orang balik jatang, orang balik tina, orang balik jatang, orang balik tina, kita orang rumah sebelah je pergi ya. Assalamualaikum. Salah, dah kerana tak baik dah buat kerja gini. Apa duduk kamu? Rumah aku duduk ni bagi aku beli beratang piti dengan piti pok mu, dia kata gitu. Dan kita nak kata mana? Nah. Tapi tunjuk saya pejabat agama. Allah minta maaf cik, minta maaf, minta maaf lah. Tak mau buat dah, tak mau buat dah. Kali ni, minggu depan kali lagi. Tak ada. Memang dia takut gitu. Nah, sebab dia ada kuasa. Dia beruniform dan sebagainya. Nah, gitu tak apa. Kita kau pejabat agama, jabat agama tak marah. Kerana jabat agama pun penipan dia juga nak cegah manusia ni. Dia pun nak minta tolong kita, tak ada arah lah malu mata tu. Tapi dah kita tolong marah, dia muncul lah. Tak cari tanya pejabat agama. Nah, dia tak bolehnya samang dia, minta pitih dia, bahan pasport dia, baru tak boleh. Nah, dia gitu. Saya puasa qada, lepas tu belah petang saya buka sebab tak tahan adakah saya boleh, adakah saya boleh dosa. Dia gini, kalau puasa qada tu wajib kita qadakan dengan segera, tak boleh buka. Nah, tapi puasa kita qada tu dengan ada uzur, boleh kita qada. Kita berhenti di tengah jalan. Nah, seperti orang terlupa niat. Terlupa niat, tak sah puasa. Maka kena qada. Bila qada, kata setengah ulama, dia ada uzur. Puasa, dia tak puasa Ramadan tu kerana ada uzur. Maka dia qada balik, siapa pukul petang, puasa lah pukul, boleh makan balik. Tapi kalau hak memang buka puasa, memang jenis bahan nasi tengah hari, hak tu wajib qada dengan segera. Bila? Dua Syawal wajib qada. Nah, lagi tak ada uzur, dah boleh buka. Dia lagu tu pula. Ini benda. Apa hukum mengambil wuduk dalam bilik air semayang yang punya lubang mangkuk jamban seperti di kebanyakan rumah batu sekarang? Bolehkah dimulakan dengan basmalah, iaitu bismillahirrahmanirrahim? Jawab, ada berlaku khilaf di kalangan ulama. Kalau dalam tandas itu bilik air, memanglah bukan tempat berok kecing, tempat orang basuh baju dan sebagainya, tempat mandi, tempat kau untuk letak najis dalam mangkuk tandas tu. Nah, katakan bersekali, ada ulama yang berkata bila kita masih lagi dalam had perenggan bilik air itu, tak, maka kita lagi masih boleh menyebut nama-nama yang suci. Bukan dengan tujuan nak memperkecilkan nama-nama itu. Tapi kerana kita masih ada di bilik air, walaupun mangkuk tandas di sebelah, tapi dikata perenggang yang lain, walaupun tak ada dinding, tapi kalau kita nak comel, nak ikhtiar, nak cermat, kita keluar daripada khilaf. Dikira satu saja bangunannya, satu saja kerana tak ada dinding, bilik air dengan mangkuk tandas satu tempat saja. Maka tak payah kata bismillah, bermula daripada luar nak masuk tandas. Kat tu kita kata doa masuk tandas dan bismillahirrahmanirrahim sebagai permulaan memulai wuduk. Tu
Al-Kharijun minal khilaf. Nampak? Al-Kharijun minal khilaf mustahabun. Kita keluar daripada khilaf, semaka ulama' kata molek belaka, adalah dituntut pada syarak. Tapi kalau kita nak baca juga pada tempat bilik air ni, sedangkan makhluk tandas itu diberasingan, walaupun tak ada dinding, dia sama hukumnya dengan kita kecing di padang. Kita nak kecing padang, kita turun daripada motosikal, tak, kita pergi tengah padang, tak ada orang. Kat mana kita nak baca bismillah? Kat motor. Kat duduk kecing, tak. Kat mana kita nak duduk? Kita mesti nak kampung duduk selalu. Kita berjalan dulu. Bila berjalan, mesti kita pilih tempat kita nak duduk kecing atau nak duduk berok. Oh, kat ni lah. Kat pokok muting ni. Tak. Belum apa-apa tempat duduk. Sebelum tu, dikira permulaan pintu tandas. Pada takdir, situ kita baca bismillah. Dah jarak dengan mana? Jarak selakoh. Lepas bismillah, lakoh duduk, berok kecing selalu. Nah, di situ kita baca doa tandas. Dah tak ada perenggang, tak ada perenggang juga. Takdir saja. Maka boleh juga kita pakai bila dalam makut tandas, dujung no, depan ni tempat mandi saja. Tak ada nadi, tak ada tahi anak situ. Boleh lagi baca bismillah. Dan kalau nak comel, semua ulama kata comel di pintu tandas. Bismillahirrahmanirrahim, tak ada masalah. Nah, hati yang lebih comel. Sekiranya datang ke masjid lepas muazin azan, manakah yang lebih afdal dilakukan semasa tahiyat? Sama ada tahiyat masjid ataupun solat sunat qabliyah. Ha, ini contohlah pada hari Jumaat ataupun pada hari lain. Nah, orang pang dah semayang zuhur. Nah, atau semayang asar. Kita masuk. Lepas pada bang nak semayang tahiyat ke nak semayang qabliyah asar? Jawabnya hak mana afdal? Jawabnya tahiyat masjid lah dulu. Lepas tahiyat masjid, buat pula qabliyah asar. Dua-dua dapat. Ini yang aku tahu. Dah, boleh buat dua je. Boleh buat dua, maka kita buat qabliyah masjid. Qabliyah asar. Dah tayak masjid, kata setengah ulama, masuklah tu dah. Qabliyah asar tu jadi tayak masjid. Tiap-tiap solat yang kita buat sebelum kita duduk bila masuk dalam masjid, dikira sebagai tayak masjid. Walaupun tak niat tayak masjid. Ada ulama fiqah yang berkata seperti itu. Jadi, senang. Kalau dah buat dua-dua, kalau dah ada, buat qabliyah asar. Qabliyah itu menjadi tayak masjid. Kerana kalau tayak masjid, tak syarat niat. Tahiyat masjid, tapi semua semayang yang kita kerjakan, hatta semayang nazar, semayang fardu, kita buat sebelum duduk. Itulah penghormatan pada masjid, dikira tahiyat masjid. Sama dengan solat tahajud, walaupun tak niat tahajud, semayang isteri hak semalam, tengah malam, kita bangun tengah malam, bahang dengan isteri itu adalah tahajud bagi kita. Ataupun witir, ataupun semayang qada dulu-dulu, juga dikira tahajud. Atau tak ada apa, niat tahajud saja, jadi tahajud juga. Dan, jadi kalau dah, dua semayang, tak dah, buatlah salah satu daripada dua-dua semayang itu. Hukum angkat tangan takbir selepas bangkit daripada sujud kepada qiyam pada rakaat 1 dan 3. Adakah ianya dikira dia dua pergerakan anggota badan? Baik. Daripada rakaat pertama naik rakaat kedua lepas sujud, tak ada angkat tangan. Daripada rakaat yang ketiga naik rakaat yang keempat. Ha, ini 1 dan 3 ni dia tanya. 1 dan 4 kot. Ha. Mungkin dia kira jauh ni. Rakaat pertama sujud dua kali, naik rakaat kedua, tak ada akad tangan, ingat tu. Tak ada akad tangan naik. Yang ada akad tangan berdiri daripada tahiyat awal. Tahiyat awal saja. Tahiyat awal, bangun, dia ada akad tangan. Masih berdiri, faham? Rakaat ke yang lain tak ada. Satu saja ada. Masih naik berdiri, tahiyat awal. Sama ada tahiyat awal tu solat maghrib, ataupun solat yang lain. Nah, solat subuh tak ada tahiyat awal, tahiyat akhir selalu. Jadi naik daripada tahiyat awal, dia ada angkat tangan. Allahu Akbar. Ha. Itu sunnah. Tapi kali yang tidak disuruh, umpamanya tidak diamal oleh Rasulullah, rakaat pertama naik, rakaat kedua dia angkat tangan. Maka ulama' fiqh mengatakan pergerakan ini tidak disuruh. Dia kira dua pergerakan berat. Maka kalau pala ngongek pula, dada molek batal semayang. Kenapa? Dua ni dah. Orang tak suruh. Pala pula ngerak. Tiga berturut. Tiga perkara seketak, batal semayang. Faham? Dan kalau dua saja, dua tak patah. Cuma bodoh je. Orang tak suruh. Nah, ada dia naik akak sama. Beri akak sama. Serbang kecil sikit pada baku deriang. Tahanlah awak kau ni. Dia nak beramal dulu, ngaji ke diang. Ngaji dulu. Beramal ke diang. Nah, baru camin.